Saudara seorang guru honorer bernama Muhammad Sabil diberhentikan dari sekolahnya pasca mengkritik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan kata yang dianggap kurang sopan. Muhammad Sabil menjadi perbincangan kala ia mengkritik Ridwan Kamil dengan kata yang dianggap kurang sopan. Sabil menyampaikan penggunaan kata maneh karena merasa Ridwan Kamil adalah sosok yang mudah akrab, sehingga ia berkomentar sambil mengingatkan agar tidak terlibat politik praktis di dunia pendidikan. Gubernur Jawa Barat menanggapi kabar pemecatan seorang guru di Cirebon usai memberikan kritik lewat akun Instagramnya. Ridwan Kamil meminta pihak sekolah cukup memberi teguran tanpa harus memberhentikan sang guru. Tidak melakukan apa-apa ya. Mungkin ada yang melaporkan atau gimana. Kalau pada dasarnya kritik mah boleh-boleh aja. Saya kan selalu menjawab kalau ngeritik boleh, kalau tidak sopan ya harus sopan, itu aja. Bahwa sekolahnya melakukan sebuah tindakan yang di luar kewenangan saya. Baiknya tapi, seperti apa, Pak? Ya baiknya sih cukup ditegur saya. Orang berbahasa Sunda itu ada namanya undak usuk. Anda bayangkan, Anda bicara begitu ke ibu kandung, sopan nggak?